Hai guys. Jadi kita kurang hidung. Cek orang ge di dieu, mecaang. Ngawar manis. Ih, enggak mau der. Oke. Jadi kita mau main truth or dare. Oke, Ica dulu. Kita liatin. Apa tontonan favoritmu saat masih kecil? Upin Ipin. Play now. Kalau kamu bisa jadi tidak terlihat, hal pertama apa yang akan kamu lakukan? Terima kasih logo. Nani? Omae wa mou shindeiru. Oh iya. Mau lihat gitu. Enggak aja, mending pas nongkrong enggak sih? Ya, ya pokoknya masuk ke ini. Ngikutin si Raja gitu. Siapa yang mentraktir makan saat berarti yang sekarang gue? Si Pahmi yang sekarang? Aku sih. Musik yang paling tidak kamu sukai? Naonnya? Rock. Tiga anjir, kayak gandeng apa banget sih? Diam! Gitu. Aduh, jadi asma marah banget. Kalau awal ngebayanginnya juga, anjir itu emang tenggorokan dia sakit gitu ya? Emang nanya bisa. Keren anjir. Terus ada yang cewek juga yang kayak gitu. Terakhir kali waktu pas SD pernah. Terakhir kali kencing. SD. Apa penyesalan terburuk kamu? Minum anjir. Nah, misal gue kayak aing tidak suci lagi. Apa sifat yang ingin kamu ubah dari dirimu? Gak enakan. Keenakan. Aku lagi. Apa pekerjaan orang tua kamu, si bunda punya apa? Kalau misalnya kalau kosan kos papa sama komisaris, no, no. Papa, dulu kuliahnya apa? Hukum. Tei. Kalau SAG apa? SAG agribisnis. Oh. Agribisnisnya? Usaha. Agama. Gak jelas aja. Apa hal yang paling memalukan yang pernah kamu lakuin? Jatuh ingat deh waktu pas di pesona nih, yang waktu pas kamu lagi sama si Raja, sama si Devan, sama si Azma, sama si Inca, terus aing labuh yang dari mobil, bukan mobil. Yang diketawain teh. Iya. Oh, ngerti. Ngerti. Tahu. Enggak ngerti. Jika kamu punya kekuatan super, apa yang bakal kamu lakuin? Kenapa pertanyaan enggak buat aku sih? Contohnya kalau misalnya punya kekuatan. Kekuatan apa sih gak ngerti? Iya, kalau kekuatan super, kalau misalnya aku nih, pengen bisa teleportasi. Terbang, jadi kayak tinggal set gitu. Berapa sisa uang di dompetmu? Ini ya? Dompet ya? Prem. Ditanya aku HP aing era jadi sisanya 2000. Gina Prebu, apa hal yang paling memalukan dari diri kamu? Ada pipi soalnya tembok. Sok. Mami, kalau dipegang enggak apa-apa enggak? Marah aing sama si Mami juga. Masuk bawa tisu. Dari hati aing macam. Tik si Mami lagi. Apa mimpi terkonyol yang pernah kamu ingat? Kayak semua, aku tuh paling kecil. Kayak aku tuh bener-bener kayak kecil banget gitu. Kayak semua barang-barang di situ kayak pada gede. Kayak aku tuh kayak semut, teh. Aku pengen ngalamin mimpi. Tapi kayak seru gak sih? Kayak SpongeBob yang disemprotin bisa jadi bayi. Tau. Yang baik, yang gak perhitungan, yang gak pelit, yang sayang sama aku. Orang seperti apa yang ingin komunikasi? Yang gak pelit sih anjir, percuma saya kalau misalnya pelit ya. Mah menurutmu hewan apa yang paling mirip? Belagu. Naon ya? Kucing deh. Kucing. Bukan gemesnya ya. Sebelah mantan. Oh gitu, ngelak cak. Yang jari kaki satu, dua, tiga. Kan pacar mah yang gede dong.
Ya bener. Siapa orang yang terakhir kamu lihat di sosial media? Semalamnya terakhir lihatnya kamu sih. Yang SG kamu kan aku langsung tidur. Oh. Ih, mimpiin aku gak? Enggak. Pemantan pacar yang paling kamu benci. Padahal paling lama juga. 2 tahun. 2 tahun tersiksa anjir. 2 tahun menjadi orang gila. Kemarin. Hari ini aku belum kentut. Siapa orang terakhir yang kamu ikuti? Si Sasha. Oh, kapan terakhir kali kamu kelaparan? Tadi pagi anjing. Tadi siang. Tapi aku juga tadi pagi sih. Siapa yang ingin kamu cium di anjing? Aduh. Siapa yang pernah membuat kamu merasa bahagia? Di antara kita. Semua orang. Aku doang. Semua orang. Semua orang. Masa. Iya. Masa. Siapa cinta pertama kamu? Ya sih, dia kayak paling mengajarkan apa itu cinta. Apa itu toxic. Anjir. Siapa mantan pacar bisa? Siapa itu kamu? Hanya ayo lo si ya gak sih. Siapa orang yang paling sering kamu kirim pesan? Pidal sih, soalnya kan sama Pahmi serumah suami. Gitu guys, yang udah nikah mah. Siapa orang yang kamu jadikan suami? Pahmi, tapi bukan Pahmi yang sekarang. Tokoh yang paling apakah hal yang menurutmu paling menonjol dari dirimu? Rambut. Rambut. Iya kan? Iya. Sangat kelihatan banget gitu. Apa hal pertama yang terlintas di pikiran kamu saat cuman ih tembem. Apakah kamu punya pendam? Punya. Aku bisa nangis satu jam seharian bisa. Bakat itu bakat. Bakat. Kalau ada lombanya menang sih. Menang. Terus ya ciri. Apa hal terburuk yang pernah kamu lakukan? Ya kan itu paling ini tuh. Paling parah. Kamu ingin menukar hidup sehari dengan siapa, mengapa? Sama ini deh, sama si Rafathar aja. Siapa yang kamu harapkan hadir di sini sekarang? Enca deh. Oh iya. Biasanya kita tim bertiga gitu. Peragakan salah satu orang di antara kita sampai ada yang bisa mendebak siapa orang yang diperagakan. Meragain aja we, kayak aku gimana gitu nih. Gimana ya kamu? Mana lipstick? Jadi dia tuh shade tuh warnanya bagus. Tuh kan lihat dia cara sama kayak bibir warnanya texture gitu. Itu di akun ketiga aku. Curhatmu tuh curhat lo, Mbak. So, kamu. Apa ketakutan terbesarmu? Kehilangan orang tua? Apa kamu pernah tiba-tiba memutuskan hubungan dengan pacarmu? Pernah. Tiba-tiba? Gara-gara bosan anjir. Jadi tolong. Terus kamu bilangnya apa? Apa kita udahan aja ya? Kenapa? Bosan anjir. Terus dia ya? Kamu mau ngomong teh sih sayang berantem deh terus putus gitu. Enggak jadi putus terus dia marah terus aing marah. Nah kamu marah kamu putus teh bukan ngiyakinin kata aing malah marah aing putusin deh. Kalau ada jin yang memberikanmu 3 permohonan apa yang kamu inginkan? Pertama sehat jasmani dan rohani. Ya, kedua duit tanpa batas. Ya bener aja. Ketiga gak ada yang jahat sama orang. Siapa saya berarti yang pertama kali membuatmu terpesona? Pertama kali? Oh ini Cherry Bell Smash. Oh iya gitu nih. Apa mereka beli poster-poster mana nih? Di tenden kamar ini. Apa kacau-kacau? Takut apa ya? Takut gak sukses anjing.
Benar. So kamu orang kamu suka apa, Mila? Di antara kita loh. Oh hell no. Takut. Aku ketakutan yang kamu miliki. Aku sendiri yang takut sendiri. Siapa nama orang yang pernah kamu diam-diam ikutin? Si Fome yang pernah minta apa sih? Makan-makain. Wah, keren aja. Tapi emang rame gak sih kayak gitu tuh? Kayak kita berharap yang bikin kita sakit nih. Padahal mah enggak nih. Padahal mah biasa aja we gitu. Kapan terakhir kali kamu berbohong ke orang tua? Waktu pas hari kapan ya? Yang bilangnya di sini 3 hari padahal mah sampai sekarang belum balik kayak. Kabi. Atasan di blok. Apa kamu merasa lebih cantik atau lebih jelek dari artinya? Aku lebih cantik dari siapa? Ya kan? Ya. Bener gak? Bener. Kalau menjijikan apa yang pernah kamu alami? Udah diselingkuhin. Terus diselingkuhin lagi, anjing tolong. Si Atali? Apakah kamu pernah mencuri? Mencuri hati? Pernah mencuri? Enggak sih mencuri mah. Tidak, terima kasih. Saya bisa beli sendiri. Curi duit orang tuh pernah kan? Curi duit orang tua? Enggak, agak berani sih. Oh, kenyang. Apa kebiasaan terburukmu? Di kamar terus-terusan. Keluarga paling mandi. Okay. Makan enggak sih? Di kamar aja. Pas selalu bangun siang. Kenapa? Paling kejam yang pernah kamu lakuin di hidup kamu? Selingkuh sih. Seriously, what the fuck are you doing? Si Ata? Di situ. Gak, sumpah itu. Untung itu enggak turun. Aku ikut panik sih. Sinca doang anjing yang turun dari mobil si siapa sih? Sinca doang, ayo ikut kemana gini. Untung itu ya, aku selamatkan. Pernahkah kamu diam-diam berharap hubungan seseorang dengan pacarnya putus hubungan siapa? Oh pernah, waktu pas si siapa? Berharap enggak sih gak putus, cuman dapat karma gini disakitin sama ceweknya yang baru. So kamu coba di antara teman-temanmu yang paling tidak fotogenik. Kurang. Si Ica. Usaha terburuk apa yang pernah akuin? Minum ngerokok masih enggak ya so. Masih nerein lagi. Minum sekali sama main malam terus. Apa hal paling buruk yang pernah kamu bilang tentang temanmu? Mau gak? Kadang juga kayak yang kamu kesel tau sama dia kayak gini. Siapa itu? Eh teman mah pasti Iowa itu sih. Oh, iya. Kamu gak pernah? Pernah. Pernah menangis atau sedih sampai berat larut? Kenapa? Pernah. Dari saja. Oh iya. Karena berlebihnya kayak gimana sampai kayak lempar-lempar barang kayak gitu. Suka apa sih, suka marah ke diri sendiri nangis sesayang itu. Iya. Kayak sambil kayak nangis juga sambil gara-gara kenapa aku tuh semuanya di kayak ini gitu. Siapa yang paling sering terlintas di pikiran kamu? Si Pahmi atau siapa lagi? Apa sifatnya ingin kamu ubah dari temanmu biar gak ini, biar sadar gak, siapa itu? Gak bulo bujin tolong ngaca ya, maaf ya ngaca. Biasanya menurutmu paling buruk yang pernah kamu lakuin? Gampang nangis aja, dikit-dikit nangis. Kamu takut mati kenapa? Gak takut sebenarnya mah, tapi takut, maksudnya kumanya takut abis nerakan? Saya akan bawa kamu kemana? Astagfirullahaladzim. Takut tanpa obat. Mimpi terburuk kamu? Mimpi mati aja. Wah? Oh iya deh, aku juga pernah. Tapi mimpi matinya itu digital teh. Sumpah aneh banget. Terus yang bisa lihat orang itu cuma si Nas dong. Berapa lama anda tidak mandi pernah seminggu gara-gara sakit gak sadar aja?
Iya sih, sakit. Nah, tiga seminggu juga. Misalnya enggak sadar gimana mandinya anjing. Enggak sadar koma gitu. Enggak, bukan koma, enggak tahu tuh udah panas. Terus jadi enggak bangun-bangun nih. Enggak sih, guys, seminggu lima hari mau kan. Mati suri deh. Merenting paham. Apa kebohongan yang kamu lakuin ke orang tua yang paling parah? Pasti mama belum meninggal, bilang ayah kamu ke Tangerang. Gara-gara digabarin sama bilangnya teh bisnya enggak ada, kata aing teh. Padahal mah ada, tapi kan enggak boleh sama si. Nah, enggak boleh, parah banget. Parah banget kalau tahu bakal mati mah aing langsung pergi anjing. Ya iyalah. Tuh makanya, guys. Kalau di sana tuh kamu pernah di siapa teman yang paling polos? Itu si Yeye. Si Yeye. Ini si Yeye polos pisan. Kudu dijelaskan nanti. Siapa nama gue yang pernah kamu sukai? Pak Yusuf, aduh anjing, aduh. Gue ini yang sakit banget. Siapa nama? Jadi yang nge-gym sekarang nanti jadi ya, jadi keker. Makin suka tuh. Aduh iya. Kesalting ditanya mau jadi balelo. Siapa nama orang yang kamu benci tapi kamu rasa orang itu suka kamu? Nah, lo yang Wah sih. Kalau misalnya benci hukum aja. Siapa? Pak Manegi apa? Awe. Dua. Oh iya. Hal paling romantis apa yang seseorang berikan ke kamu? Ini apa lah? Buket. Buket Kinder Joy dari Ayang. Udah habis. Ya habis lah. Gak, masih ada. Apakah kamu pernah jatuh cinta ke sahabat sendiri? Jika pernah, siapa namanya? Pernah? Oh iya. Waktu itu aku deket banget nih sama dia. Jadian, putus. Oh iya, bener sempatnya sama. Pilih pacar atau teman? Dari alasannya. Aku mau pacar sih. Soalnya teman juga punya pacar. Pada siapa kamu pernah memendam perasaan? Oh sih. Dipendem ya. Siapa orang tertua yang pernah kamu pincangin? Kobe gue sih. Berapa tahun sih? 3. Gak jauh-jauh ting sih. Apa rahasia yang kamu sembunyikan dari orang tua? Ya itu. Rahasia apa yang belum pernah kamu katakan sampai sekarang kepada temanmu? Ya, udah tahu. Saya itu tahu rahasia terbesar saya, ya nggak sih? Siapa teman yang paling kamu sayang? Ih, nggak dijawab. Aing pakai kesina. Ih, parah banget. Kapan terakhir kali kamu bohong ke kami? Kemarin asam kesini tapi gak jadi. Oh, situ gantah kesini ragoan. Karena kamu selingkuh. Oh. Jelas. Saksi mata. Jelas. Saya saksi matanya. Pernahkah kamu berpura-pura sakit untuk pergi dari sebuah pertemuan? Berpura sakit pas ini sih aku. Latihan teatrika. Oh, aku mau pernah pas lagi sama si temuan. Set. Aku sakit mau pulang padahal ngajak ke Tegalega. Ah ya. Jadi ke Tegalega. Jadi jam 2. Bagian tubuh mana yang temanmu yang Tolong. 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 Bagian tubuh temanmu mana yang paling kamu sukai dan ingin kamu punya? Kamu anjir. Kan kamu mumel jadi sama si Raja tuh lucu nih. Ai gue sama si Fami. Si Fami tingginya sama si Raja, cuma aku tingginya enggak sampai kamu nih. Ini enggak lucu. Yang ingin kamu punya tinggi badan. Padahal gak beda jauh, tapi gak beda. Tapi kan kamu sama si, maksudnya bukan, maksudnya jadi kecil nih, ngerti gak sih? Oh, ngerti. Apa nama panggilanmu yang paling aneh? Misalnya orang manggil aku Pidel Ningnong. Nah, sama siapa? Hasna. Pidel Ningnong.
apa yang paling membuatmu merasa tidak nyaman? Kalau ada masalah misalnya itu sangat tidak nyaman banget tau. Oh iya anjir. So, kayak apa kalau misalnya merusak hari aku. Iya, apa kalau misalnya kita lagi rudet banget nih. Apakah pacarmu memegang tanganmu saat pertama kali bertemu? Ya. Aku langsung dipeluk sama Pami. Oke. Hana Sui, jangan lupa kalian juga bertahan. Ya. Mengapa kamu putus hubungan dengan mantan semua? Karena ternyata enggak. Gara-gara dia kasar. Tapi sebenarnya bukan itu. I'm just playing victim. I am the one, the way your son don't need. Sumpah itu harus dipotong, harus SG-in sama Aing. Jangan dong, nanti. Menurutmu apa sifat baik buat terdekatmu yang dia tidak sadari? Gimana aku semarah apapun sama orang, tapi kalau misalnya dia butuh pasti ada, pasti nolongin. Bapak. Jadi apa sih? Jadi besar kepala. Apa yang akan kamu lakukan bila pacar bilang hidung atau bibirmu jelek? Iya lebih butut. Sama KB. Siapa nama mantan pacar temanmu yang pernah kamu suka diam-diam? Wah anjir baru recover. Gak ada sih, aku mati udah makan teman, makasih. Apa pendapatmu tentang perselingkuhan? Ya kalau selingkuh itu buat apa? Selingkuh itu biasanya nyari yang gak ada gak sih? Cari pasangan kita. Kalau mana diselingkuhin juga gimana gitu. Jangan melakukan yang kamu teh gak mau digituin juga. Sudah guys, pertanyaannya sudah beres. Sebenarnya gak ada pertanyaan yang wow gitu, meningkat adrenalin tuh sih. Palingnya sama cowok, sama pacar kita kalau misalnya mau. Oh sih emang, udah. Ada guys. Oh,